sahabat pesisir, saat ini saya sedang berada di Kampung Yensawai, Kabupaten Praja Ampat. Saat ini saya sedang bersama dengan tim PKSPL ITB melaksanakan penguatan kelembagaan di sini. Tujuan dilakukannya penguatan kelembagaan adalah untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut. Adapun strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan sosial ekonomi dan juga kelembagaan. Setelah dilakukan pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat, diharapkan ke depan masyarakat Yensawai dapat mengelola wilayah pesisirnya secara mandiri. Itu sampingan, kata. Itu sampingan ini bisa menghidupi kegiatan supaya mereka tetap idealis. Yeah. Idealis akan bubar kalau dengan perusahaan ekonomi. 1995 ke atas itu kalau bangun fondasi memang kat batunya dari muka kampung ini kan muka dari sini datang ke sini untuk sosialisasi terus mereka sampaikan bahwa sekarang ini kalau sudah diangkat dari depan kampung ya berarti datang musim ombak itu memang ombaknya langsung serang ke pantai. Nah, karena tidak ada batu yang menghalangi derasnya pukulan ombak. Dengan adanya sosialisasi sekarang berapa jenis yang ada ini ya, berarti ke depan itu ya, sudah ada kesadaran. Ayo jaga laut kita.